Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, dan pemirsa Akhir TV, Madani TV, dan yang bergabung bersama kami saat ini, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di antara sekian hamba Allah yang tengah beraktivitas di siang hari ini, dan masya Allah, sebagian daerah Bandung terlihat banyak kendaraan berlalu lalang. Plat nomornya juga tidak semua dari Bandung, dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin berekreasi, bertamasya, hanya sekedar ingin berefleksi, mencari dunia dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, di antara semua manusia yang beraktivitas tepat di saat ini, ternyata Anda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan langkahnya, tidak dalam konteks dihadirkan mendapat dunia, tapi langsung diundang ke tempat terbaik di muka bumi ini, langsung diundang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat dan mengambil sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, orang-orang seperti ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan porsi khusus, disiapkan satu kalimat dan dimohonkan kepada Allah untuk setidaknya diberikan 5 keutamaan dalam kehidupannya. Pertama, terdapat di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 71, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah menyampaikan, man yuridillahu bihi khaira. Siapapun, man itu dalam bahasa Arab itu satu huruf yang berfungsi untuk menunjuk kepada subjek atau objek tapi tanpa batas. Ismun mausulun yadullu alal ammiyah. Gak ada batasnya. Mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Siapapun. Yuridinnahu bihi khaira. Yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Memiliki sifat-sifat kebaikan. Teman-teman, orang baik dipandang baik oleh manusia, belum tentu dipandang baik oleh manusia yang lainnya. Anda orang Bandung disebut baik oleh teman-teman di Bandung. Orang Bekasi belum tentu menyebut Anda orang baik. Bahkan orang Jakarta belum tentu kenal Anda. Se-Indonesia menyebut Anda yang terbaik. Orang Afrika mimpi aja belum pernah lihat Anda. Belum tentu nyambung, kan? Tapi kalau Allah mengatakan Anda orang baik, maka seluruh penduduk langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Siapa orang baik menurut Allah ini? Lihat kalimatnya. Ketika seseorang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, ternyata tanda pertamanya bukan diberikan dunia, tidak diangkat posisi kedudukan dunianya, bukan diberikan materi melimpah ruah, tapi yufaqihu fiddin. Dia diberikan dorongan oleh Allah, diringankan langkahnya untuk mau belajar tentang tuntunan agamanya. Masya Allah. Jadi ketika sementara orang saat ini dihadirkan banyak kesibukan dengan dunianya, Anda yang terpilih, langsung diundang ke rumahnya. Yang kata Nabi SAW, keutamaan masjid itu, kalau baru dimasuki saja, beda tempat dengan ruangan biasa, itu 25 kebaikan. Jarak masafatul ula wa thaniya, jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Anda sekarang tidak diundang di tempat biasa, langsung di rumah Allah, diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, ingin mendekat mempelajari sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda yang pertama bahwa Allah menginginkan kita semua berada di sini, termasuk orang-orang yang diinginkan baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan amin. Kita harus lihat doa dan dia, kan? Baik. Tanda yang pertama, paling enak bilang amin itu ya. Baik. Walaupun kaidah amin di Quran itu didahului dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi na'budu dulu baru nasta'in. Ibadah dulu baru kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kalau Allah sedang menghadirkan Anda, mendudukan di sini, Allah menginginkan Anda berubah jadi orang baik, Anda belum tersentuh juga untuk berubah, dengan cara apa lagi Allah mesti memanggil Anda? Ke tempat mana lagi Allah mesti menghadirkan Anda? Dengan cara apa lagi Allah mesti melembutkan hati Anda? Karena itu, perhatikan hadis selanjutnya. Terdapat dalam Sunan Ibnu Majah di antaranya nomor hadis 233
diriwayatkan oleh seorang bernama Amir bin Uwaimir, punya anak perempuan namanya Darda, maka dikenal dengan Abu Darda. Lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan, Anda yang meninggalkan langkah untuk dunianya, Anda hadirkan langkahnya ke rumah Allah ini, Anda tinggalkan urusan dunianya demi mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat hadis Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, lagi-lagi menggunakan man, siapapun, laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, besar, muda, tua, semuanya, salaka tariqan, yang menyiapkan langkahnya, menempuh perjalanan, yaltamisu fihi ilman, dia berniat tulus ikhlas karena Allah untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Ilman, kalimatnya nakirah. Bisa sedikit, bisa banyak, bisa materi yang sederhana atau materi yang kompleks. Perhatikan, semua langkah Anda, perjuangan Anda sampai tiba di sini, kalau benar ikhlas melakukannya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan balas semua itu dengan meringankan langkah ke surga saat semua orang hampir mendapatkan kemacetan di dalamnya. Saya kalau dapat macet dengan teman atau staf kami di jalan, Ustaz macet, alhamdulillah, mudah-mudahan di akhirat kita lancar, mereka macet. Sederhana itu kan? Nah, teman-teman sekalian selesai. Ya. Itu dua. Ketiga, agak cepat. Lihat kalimatnya. Wa innal malaikata. Kami mohon manfaatkan hadis ini sebaik-baiknya. Karena ini hadis sahih, berlaku hanya bagi Anda semua. Yang tidak belajar tidak berlaku. Lihat kalimatnya. Wa innal malaikata. Dan kalaulah penuntut ilmu itu mengetahui, sungguh para malaikat itu. Jamak bentuknya. Ingat, ada malak, ada malaikah, itu beda. Kalau malak, itu tunggal. Quran surah ke-12, Yusuf, ayat 31, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, in hadza illa malakun karim. Ya, ada seorang nabi, ya, rasul, ganteng luar biasa, ya, diangkat menjadi rasul oleh Allah, sampai-sampai begitu lewat, Masya Allah, gitu kan? Perempuan-perempuan yang cantiknya luar biasa, melihat Yusuf sampai teriris tangannya. Ya, wa qulna hasya lillahi in hadza illa ma hadza bashara illa malakun karim. Masyaallah, kata mereka, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menjelma dalam wujud manusia. Yusuf disebut dengan malak bentuk tunggal, ya. Ganteng-ganteng nabi, rasul, ya. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala gitu kan, agak beda. Baik. Tapi yang paling menarik, ini nabi, rasul, ganteng dan membangun hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berzina, dia menghindari pergaulan yang tidak baik, dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganteng, nabi, rasul, dekat dengan Allah. Anda bukan nabi, bukan rasul. Gantengnya Anda tidak seganteng Nabi Yusuf. Anda lewat ibu-ibu belum tentu kepeleset, gitu kan? Ya. Sedangkan Anda jauh dari Allah. Anda kurang apa lagi? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini innal malaika, bentuknya jamak. Dan sungguh para malaikat itu. Jama' yang tidak disebutkan berapa jumlahnya. Dalam kaidah bahasa Arab, ini menunjukkan jumlah banyak tanpa batas. Jadi, Nabi menyampaikan, kalau penuntut ilmu itu mengetahui banyak malaikat yang tidak diduga berapa jumlahnya, la tadau ajniyahataha ridan li talibil ilmi. Mereka membentangkan sayapnya sejak orang-orang ini berangkat dari tempat dia tinggal, hadir di majlis ilmu sampai pulang kembali, memohonkan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang itu. Dan ridhonya malaikat setidaknya memiliki dua makna. Satu, al-istighfar. Al-istighfar lahum. Permohonan ampunan kepada Allah. Permohonan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang belajar itu. Dan yang kedua, talabu rahmati minallahi subhanahu wa ta'ala. Memohonkan rahmat kepada Allah supaya setidaknya doa-doa orang yang belajar itu diaminkan dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, maksud saya, setiap kita yang hadir di rumah Allah ini mendapatkan bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, semoga siapapun kita termasuk orang-orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan semoga siapa yang hadir saat ini sampai kembali nanti, seluruh perjuangannya, waktunya, tenaganya, fikirannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang tadi disampaikan. Baik. Kita mau bahas apa, Ustaz? Alhamdulillah. Pernikahan. Alhamdulillah. Sudah pada menikah yang ada di sini? Baik, Masya Allah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, dia orang paling takwa di muka bumi. Masya Allah, sholatnya luar biasa. Selain itu juga beliau pemimpin
dalam urusan dunianya, pemimpin di rumah tangganya. Istrinya 9 bersama beliau, terpisah 2 dengan beliau, 2 lagi kemudian berpisah dalam kehidupan beliau. Masya Allah, hidup nyaman, dalam sepekan masih bisa mengaji dengan malaikat Jibril. 168 jam ada waktu untuk belajar. Antum bukan nabi, bukan rasul. Surga belum jelas sampai siang ini. Ya, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Bukan pemimpin, bukan panglima. Istri 1, masih banyak yang jomblo gitu kan? Nah, belum punya waktu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum maunya apa sebenarnya ya? Baik, kita mulai saja bahasan kita ya. Nanti kita coba. Saya lebih senang tidak membuat teori, tapi lebih senang menuangkan isi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru dari situ dalam bentuk penjelasan ulama-ulama kita dan keterangan-keterangan yang bisa kita amalkan. Jadi mohon izin kalau nanti kita mengambil dari Quran, kemudian dari hadis, baru kita kembangkan dalam bentuk diskusi kita dalam kesempatan siang hari ini. Karena itu pesan Qurannya. Sejak manusia pertama diturunkan. Siapa manusia pertama? Tahu dari mana? Begitulah pokoknya ya intinya. Kita buat kesepakatan ya, mulai saat ini, kalau kita belum tahu tentang sesuatu, paling gampangnya cukup katakan wallahu a'lam. Okay? Malaikat ditanya, mereka menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, Quran surah kedua 32, posisi paling kiri sebelah atas. Sahabat Nabi ditanya, dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat Nabi, semua tahu, Masya Allah ya. Baik, kaidahnya sederhana. Baik, siapa manusia pertama di muka bumi ini? Masya Allah, wallahu a'lam. Ini antum siapa sebetulnya? Baik, manusia pertama oleh Quran disebut dengan Bashar. Terulang 35 kali dalam Al-Quran, bentuk dualnya sekali. Kalimat Bashar pertama saat dinisbatkan kepada manusia itu ada di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Alhamdulillah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Baik, itu kalau kita ambil konteks kaitan dengan selanjutnya. Tapi di Quran surah ke-15 ayat ke-28 ya, bukan itu poinnya. Ya, itu kisah dengan iblisnya. Poinnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Belum nyambung. Berarti belum pada hafal Quran. Itu yang Al-Baqarah ayat ke-30. Al-Hijr ayat ke-28 itu bukan ja'il, tapi khaliq. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqan basyara. Kata Allah, ketika saya berfirman, menyampaikan kepada kalangan malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, kami akan ciptakan manusia pertama disebut dengan Bashar. Ini sifatnya. Baik. Namanya kemudian dialihkan di Al-Baqarah ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Kalimatnya sama awalnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Misinya sebagai khalifah, siapa khalifah yang dimaksudkan ini? Ayat 31-nya. Wa 'allama Adamal asma. Dari sini bisa disimpulkan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat dan jin makhluk sebelumnya adalah Nabi Adam alaihi salam. Saya agak lompat sebentar. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Saat Adam singkatnya kemudian diturunkan ke muka bumi untuk menjalani kehidupan yang baru setelah tergoda oleh iblis ya, di alam langit itu. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi. Allah memberikan pesan. Setiap Anda jalani kehidupan di muka bumi, kami akan berikan petunjuk, kata Allah. Ikuti petunjuk ini, kami jamin hidup Anda akan selalu tenang dan tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Lihat kalimatnya. Qulna bihtu minha jami'an. Mulai sekarang kami firmankan, turun semuanya ke muka bumi. Fa'imma ya'tiannakum minni huda. Saat Anda beraktivitas di muka bumi, kami akan sertakan petunjuk kami, disebut dengan huda. Faman tabi'a hudaya, dan siapa yang mengikuti petunjuk kehidupan dari kami ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kami jamin selama hidupnya dia tidak akan pernah merasa gelisah, please, tidak akan pernah larut dalam kesedihan. Jadi kalau Anda ikuti petunjuk kehidupan ini, demi Allah, Allah langsung sampaikan, enggak ada orang yang akan galau dan tidak akan ada yang sedih dalam hidupnya. Akan enak saja. Petunjuk kehidupan. Bahkan ada orang-orang yang saking lekatnya dengan petunjuk Allah ini, ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Teman-teman perhatikan. Ini apa? Oh, jangan katakan wallahu a'lam ya. Ini botol haram air isinya air. Baik. Sekarang perhatikan, botol ini ada di atas apa? Meja. Ada jarak tidak?
ada. Kalau ada benda di atas, kemudian ada jarak di bawahnya, dengan benda bawahnya, itu disebut fauqa namanya. Fauqa, ada jarak ya. Tapi kalau menempel seperti ini, tidak ada jaraknya, maka disebut dengan ala namanya. Ala. Perhatikan, ada orang-orang yang selalu lekat nempel dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ulaika bukan fauqa, ala hudan. Jadi dia bangun tidur, ingat petunjuk Allah. Dia mau melihat, dia gunakan petunjuk Allah dengan penglihatannya. Dia mau duduk, ingat dengan Allah. Dia mau makan, ingat dengan Allah. Orang-orang yang selalu lekat dengan petunjuk Allah, itu dijamin. Lihat ujung ayatnya. Wa ulaika humul muflihun. Kami pastikan orang-orang itu pasti bahagia dalam kehidupannya. Jadi ada orang-orang yang di rumah tangganya, ingat dengan Allah. Pekerjaannya, ingat dengan Allah. Bahkan dari berdirinya, duduknya sampai tidurnya, tidak ada yang diingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berita baik ya. Sejak Nabi Adam diturunkan, diberikan petunjuk. Disebut apa tadi petunjuknya? Hudan. Teman-teman, ternyata semua generasi setelah Adam, saat diutus nabi-nabi setelahnya, itu semua nabi, dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, itu semuanya oleh Allah bersamaan diturunkan dengan petunjuk kehidupan bagi umatnya. Dan namanya semua sama, Hudan. Siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas hati-hati ya, saya audiensi terakhir dengan MUI di Jawa Barat, itu sekarang lagi marak nabi di Jawa Barat. Hampir tiap bulan Pak ada nabi baru. Hampir tiap bulan. Sekarang nabi barunya lagi di Karawang ini sebagian ya. Dulu saya lihat di catatan Bakor Pakam Kementerian Agama, ada nabi, saya kira itu yang terakhir. Perbatasan Jawa dengan Sunda, Cirebon ke sana. Ya, bikin ajarannya Jasun namanya, Jawa Sunda. Nabinya Tugimin. Saya kira selesai gitu kan. Ternyata pindah ke beberapa tempat yang baik. Lihat, nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ternyata semua nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah membimbing umatnya, itu semuanya membawa hudan. Silakan Anda urutkan ya, saya beri contoh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Talih bin Ya'ur bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail Matushalab bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Sampai ke Nabi Muhammad yang terakhir, turun firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri di Al-Quran. Lihat kalimatnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Setelah itu hudal linnas, khusus untuk nabi terakhir, rasul terakhir, umat terakhir, kami turunkan petunjuk spesial yang semua kebutuhan hidup dan solusinya ada di situ Pak. Jadi teman-teman, semua aktivitas kehidupan kita dari sebelum lahir sampai wafat, petunjuknya ada di situ semua. Disebut Al-Quran. Ya. Kata Allah bukan hanya untuk orang Islam, tapi linnas, kalimat annas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jadi jangankan orang Islam, non-Muslim pun kalau mengambil petunjuk dari Quran, itu bisa dapat manfaat. Apalagi orang Islam. Ya. Makanya orang Islam itu dipaksa oleh Allah, minimal dalam sehari mesti baca Quran. Mesti itu. Makanya kalimat pertama ketika dibuka Al-Quran di surah Al-Baqarah itu menyebutkan kata hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan. Siapa al-muttaqin ini? Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yaitu bagi orang yang telah merasa beriman kepada Allah, lalu dia aplikasikan imannya dengan menunaikan amal saleh. Amal saleh pertama salat. Bukankah saat salat Anda baca Quran? Nanti dalam fikih salat, ya, agak jauh sebentar ya. Dalam fikih salat sebetulnya saat kita baca Quran, khususnya surah-surah yang kita baca setelah Al-Fatihah itu, yang paling diutamakan bukan baca surat pilihan, bukan. Tapi memilih surat yang sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Saya beri contoh misal, Anda sedang bekerja, tiba-tiba ada kesulitan di pekerjaan, Anda sholat setelah baca Al-Fatihah, pilih ayat surat yang sesuai kebutuhan Anda. Quran surah 17 misalnya, ayat 79-81. Karena semua hidup kita ada di situ, termasuk ayat rumah tangga, nanti kita akan keluarkan. Saya baca cepat, tapi antum nggak usah tulis ya. Baca cepat, saya beri gambaran misal. Saat kita sebelum dilahirkan, dalam kandungan ibundanya, bagaimana supaya kandungannya itu lancar, kemudian persalinannya berjalan dengan nyaman, doa-doa mengalir dengan baiknya. Quran surah ke-7 ayat 189.
Ketika dilahirkan, bagaimana supaya caranya ASI-nya bisa mengalir dengan lancar. Suami istri yang baru mendapatkan anak tidak sibuk dan gelisah bagaimana cara menunaikan tugas ayah dan ibu pertama kalinya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 233, posisi paling kanan sebelah bawah. Setelah 2 tahun disusui, dari 2 tahun sampai dengan menjelang balig, bagaimana cara memberikan pendidikan dininya supaya dekat dengan Allah, taat pada kedua orang tuanya, gemar bergaul dengan teman-teman di sekitarnya, akhlaknya bagus. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan 19-nya. Dia mulai belajar bagaimana supaya cepat menangkap pelajarannya, sulit untuk melupakannya, ada keberkahan dalam pelajarannya. Quran surah 9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Bagaimana saat dia menangkap pelajaran, dia dapat prestasi juga. Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Tiba-tiba dalam dia bergaul, naik lagi, naik sampai naik ke kampus, menemukan teman-teman dalam bergaul, bagaimana supaya tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang tidak menyenangkan. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Tapi kalau ada yang suka, bagaimana cara ta'aruf dan melamarnya? Quran surah yang ke-4 ayat ke-4-nya. Kalau menikah, Quran surah 30 ayat ke-21-nya. Dari pernikahan ini kemudian bagaimana cara membagi tugas sebagai pasangan pemula supaya tidak kebingungan menjalani rumah tangganya? Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Apa tugas seorang lelaki dalam mencari nafkahnya? Bagaimana caranya? Quran surah ke-2 ayat 168 itu yang paling standar. Kalau Anda baru bergerak, rezekinya sudah datang. Quran surah ke-2 ayat 172. Kalau Anda belum bergerak, rezekinya sudah mendatangi Anda. Quran surah ke-7 ayat ke-96-nya. Apa tugas ibu? Kadang-kadang ibu ditugaskan untuk merawat rumah tangganya, menjaga nama baik suaminya. Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Kalau sudah lahir anak, bagaimana merawatnya? Kadang-kadang tidak mudah merawat mereka. Ada perkataan yang tidak menyenangkan sampai berkata, ah, jangan khawatir. Quran surah ke-17 ayat ke-23-nya. Anda yang mencari rezeki, kadang-kadang lelah, capek, seperti ibu juga yang capek merawat anaknya. Lelah seperti apa? Kalau ringan-ringan, Quran surah ke-26 ayat ke-80-nya. Kalau kena penyakit, semua orang mengatakan sampai dokter berkata, ini gak mungkin, gak ada kesembuhan, gak ada obat untuknya. Kata Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Lakukan amalan seperti Nabi Ayub pernah melakukannya. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84-nya. Anda bekerja, kadang-kadang ada yang iseng, ingin menyingkirkan Anda, menyudutkan Anda, menyungkurkan Anda. Bagaimana mengatasinya? Memohon kepada Allah dengan Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81-nya. Kalau ada yang mengganggu Anda sampai luar biasa dahsyatnya, membuat Anda gelap mata, sesak nafas di situ, selalu ada solusinya. Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Teman-teman, ketika harta Anda mulai meluas, tiba-tiba menghadapi tantangan, Quran surah ke-2 ayat 214. Bagaimana mengatasinya? Quran surah ke-3 ayat 142. Kalau Anda berhasil ingin bersyukur, Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya. Masalah mulai datang lagi, bagaimana berharap? Di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157-nya. Sampai Anda usia 40 tahun lebih, orang tuanya masih ada, bagaimana cara membalasnya? Kata Allah, memang agak sulit, tapi Anda bisa mencoba dengan Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Apakah saya akan hidup untuk selamanya, ya Allah? Tidak. Satu saat kamu akan pulang. Kamu akan meninggal karena ada maut yang akan mendatangi Anda. Quran surah ke-3 ayat 185. Ya Allah, bagaimana saya meninggalnya caranya? Bagaimana maut caranya datang kepada saya? Akan diutus perwakilan kami namanya Malakul Maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11-nya. Bagaimana cara dia mengambil nyawa kami, ya Allah? Kalau ingin sedikit menyenangkan, tenang panggilannya. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30 itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, Quran surah ke-8 ayat ke-50 itu. Ya Allah, saya telah belajar suasana malam pertama di alam dunia. Bagaimana suasana malam pertama di alam kubur supaya saya bisa siap-siap? Silahkan lihat Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171-nya. Ya Allah, apakah siksa kubur juga ada? Oh, kalau pengen nyobain silahkan. Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46 sampai 47-nya. Ya Allah, bagaimana saat dibangkitkan nanti? Oh, ada orang dibangkitkan langsung melihat Allah tanpa jeda, bahkan tanpa hijabnya, langsung melihat Allah sampai gembira, berbinar-binar wajahnya. Quran surah 75 ayat ke-22 sampai 23. Tapi ada orang juga yang dimintakan oleh Allah enggak perlu repot memikirkan hisab karena dia akan masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101-nya. Ya Allah, kira-kira di surga seperti apa nikmatnya? Oh, enggak perlu. Itu enggak perlu. Jangan sampai dibayangkan karena tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak terlukiskan. Tapi kalau kamu ingin mendengar informasi dari kami, ada surga yang paling indah bersama Rasulullah. Ikuti sunnahnya. Quran surah ke-3 ayat 31. Tingkat surga kedua yang semuanya diberikan oleh Allah di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 23-nya. Ada surga yang tingkat ketiga, luasnya seluas langit dan bumi. Anda mau aktivitas jungkir balik silahkan. Enggak akan sampai ke ujungnya. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Bahkan ada Quran, ada surga kelas ekonomi yang saking indahnya enggak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan tidak terbayangkan dalam benak kita, dan keindahannya tak terlukiskan. Soal Quran surah kedua ayat ke-25 itu semuanya ada. Yang tidak ada, teman-teman sekalian, kita jarang baca isinya. Jadi setiap sholat dari subuh sampai isya yang dibaca itu lagi annas lagi deh. Dan dikabulkan oleh Allah tanpa mimpinya ketemu jin terus gitu kan. Minal jinnati wanastain. Jadi dari sini, kalau petunjuk itu kita keluarkan, itu mudah, Pak, Bu. Hidup tuh enak gitu. Makanya ayatnya diakhiri oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan hidup Anda itu mudah. Wala yuridu bikumul usra. Kami enggak ingin hidup Anda susah. Jadi kalau ada orang yang susah hidup, ya di rumah susah,
di kantor susah. Yang salah bukan Allah. Yang salah manusia enggak baca petunjuknya. Karena itulah kemudian dalam konteks materi kita, kita insya Allah akan coba keluarkan panduan-panduan dari Al-Quran. Seperti apa petunjuk nabinya, yang dengan itu mudah-mudahan materi ini bisa memudahkan kehidupan setidaknya dari rumah tangga kita sesuai tema yang kita bahas. Kita baru mau mulai ini ya, yang tadi mau kedimah. Baik. Maaf, sampai jam berapa? Oh, 2:30. Baik ya. Jam 3, silakan aja ya, nanti jam 2 saya pamit ya. Baik, kita mulai petunjuknya yang kami terima. Bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya, tentang bimbingan pasca pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Quran surah ke-30 ayat 21. Teman-teman sekalian, bagi seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk membangun bahtera kehidupan yang baru dengan jalinan akad pernikahan, maka pesan pertama yang Al-Quran sering tanamkan, bahkan menjadi fitrah bagi calon pasangan untuk mencantumkannya bahkan dalam surat undangan, seringkali dikutip Quran surah ke-30 ayat 21. Yang paling aneh begini, biasanya orang yang mengundang itu akan lebih tahu isi undangan dibandingkan yang diundang. Ya. Kami dapat undangan dari teman-teman Al-Fityah. Tentunya teman-teman Al-Fityah lebih tahu isi program undangan itu dibandingkan saya yang diundang. Ada keanehan nih. Ada orang-orang mengundang dalam proses pernikahan, menuliskan ayat Quran, mencantumkan di surat undangan, yang ngundang gak pernah baca ayat yang dicantumkan. Sehingga ini yang menjadikan miss pertama kali ketika akad diucapkan, roh ayatnya tidak sampai pada dirinya. Seharusnya sebelum akad itu dilakukan, kalimat ini mesti tertanam dalam jiwanya dulu. Supaya visi rumah tangganya, ketika akad mulai dilakukan, sudah tertanam jiwa Quran di dalamnya. Maka perhatikan bagaimana Allah mengingatkan seorang pasutri itu, pasangan suami istri, ya, yang telah menjalani akad, bagaimana bakal Quran mesti dibawa. Wa min ayatihi. Satu, saya ulang. Wa min ayatihi. Bisa dibantu teman-teman, ada yang bawa mushaf tidak? Ada yang bawa mushaf? Baik, izin coba dibaca terjemahannya. Ya? Ayat 21. Wa min ayatihi. Diterjemahkan apa di situ? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Baik, fokus sekarang ya. Dalam bahasa Arab, tanda itu setidaknya memiliki dua istilah. Paling minimal. Satu, namanya alam. Sering diberikan kata sifat dengan ta' marbutah. Alamah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Kalau sudah dimaksudkan dengan kata alamat, itu artinya tanda yang mendekatkan kita pada tujuan. Di mana alamat gedung sate, dengan mengetahui alamatnya, semakin dekat Anda ke tujuan. Jelas di sini? Baik. Sekarang, kalimat kedua disebut dengan ayat. Jamaknya ayat. Saya ulang. Kalimat kedua disebut dengan ayah. Ya. Hamzah, wasal, ya, kemudian ta' marbutah. Jamaknya disebut dengan ayat. Anda baca di kamus manapun, kalau benar ya, tataran bahasanya, ayat itu tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab. Kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulang. Tidak disebutkan kata ayat dalam bahasa Arab, kecuali satu tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Jadi kalau disebutkan ayat, berarti dengan tanda itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu isi Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? An-Nisa berapa ayat? Kenapa isi Quran disebut dengan ayat? Karena setiap Anda baca Quran, keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salah kalau ada orang Islam baca Quran, kemudian dirinya tidak lebih dekat dengan Allah. Ada yang keliru dalam bacaannya. Ya karena Allah sendiri sudah mengatakan di Quran surah ke-8 itu kan. Dimulai dari ayat yang keduanya sampai ketiganya. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayati zadatuhum imana. Ya, orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah saja ada getaran di jiwanya. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah keimanannya. Jadi kalau ada di antara kita baca Quran, kemudian tidak menjadikan hubungan dirinya dengan Allah menjadi lebih dekat, ada yang keliru dengan cara bacanya. Nah, sekarang, ayat rumah tangga.
Ketika telah terjalin ikatan akad itu, oleh Quran dibuka dengan kalimat ayat dan bentuknya dijamakkan. Wa min ayati. Seakan-akan melukiskan pesan bahwa, maaf, pernikahan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satunya menjadi wasilah untuk dua insan ini untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saat ini ada orang sudah berumah tangga, maaf, belasan tahun, puluhan tahun, tidak menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah dalam rumah tangganya. Ada yang keliru. Kalau sebelum menikah rajin ke masjid, setelah menikah jadi putus ke masjid, ada yang keliru dalam rumah tangganya. Sebelum menikah berhijab, setelah menikah tiba-tiba lepas hijabnya, ada yang salah dalam rumah tangganya. Karena mustahil disatukan dua orang ini oleh Allah kecuali hanya untuk membangun kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, yang lain-lainnya mengikuti. Ya, hati-hati nanti kita turunkan tuh ya. Nanti kita turunkan setelah sampai bahasan pembagian tugas suami istri. Jadi prinsip pertamanya, ketika Anda sudah mengucapkan saya terima nikahnya, ketika perempuan sudah menerima pinangannya, itu keduanya mesti menyusun rencana bagaimana kegiatan masa depan rumah tangganya menjadikan semua aktivitas yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh ayat turunannya. Quran surah keempat ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Agak pelan-pelan. Sudah? Baik, sekarang perhatikan. Setelah keduanya mengikrarkan diri, mencoba membangun kegiatan supaya lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, fungsi seorang pria sebelum menikah dengan setelah menikah diubah statusnya oleh Allah. Saya ulang, diubah statusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pelan-pelan. Sebelum menikah disebut dengan syab oleh Nabi. Jamaknya syabab. Ya ma'syaral syabab, gitu kan? Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya. Hei para pemuda, kalimatnya syabab, syab. Syabab yang sudah kuat secara fisik, ya, yang nalurinya sudah tajam, punya bekal yang siap untuk pernikahannya. Tapi ketika setelah menikah, kalimatnya dirubah oleh Allah langsung, bukan menggunakan kalimat syab lagi, bukan syabab lagi, tapi menjadi rijal. Plus dengan fungsinya. Sekarang perhatikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki yang telah menikah, statusnya langsung dirubah oleh Allah, kalimatnya menjadi rijal, jamak dari rajul, plus kalimat pertama yang dilekatkan pada orang ini fungsi ibadah. Qawwamuna 'alan nisa. Kalimatnya qawwam. Ya. Diartikan apa di situ? Pelindung, pemimpin. Masya Allah. Dalam bahasa Arab, pelindung, pemimpin itu banyak, Pak. Bu, ada sekitar 5 atau 4 sampai 5 kata itu. Misal, pemimpin, pelindung dalam hukum tata negara itu disebut dengan rais. Ya, rais Jumhuriya Indonesia, Presiden Republik Indonesia, itu rais. Pemimpin pelindung dalam urusan spiritual, khusus untuk ibadah sholat saja misal, atau urusan ibadah spiritual disebut dengan imam. Karena itu kalau kita mau sholat ada imam. Saya belum pernah dengar ada rais sholat. Selalu imam, gitu kan? Misal, pemimpin pelindung yang dekat, kemudian mengayomi, kadang bisa menjadi teman dialog yang meliputi, itu disebut dengan wali. Jamaknya disebut dengan aulia. Lagi ramai sekarang gitu kan? Nah, itu aulia ketiga. Tapi kalau Anda ingin menghadirkan pemimpin, pelindung, pengayom dalam konteks yang lebih terbatas tapi mengandung nilai-nilai ibadah di dalamnya, maka kalimatnya dirubah menjadi qaim, jamaknya qawwam. Seakan-akan ingin mengatakan setiap pria yang sudah menikah itu, lihat kalimatnya, berubah menjadi qawwam, seakan-akan Allah ingin berkata, dia punya tugas melindungi, memimpin, menyayangi istrinya, dalam saat yang bersamaan semua itu mesti menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qawwam. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan siap menerima, ya, siap, ya Allah saya terima nikahnya, seketika fungsi kalimat ini berlaku bagi kita para pria. Ya. Ibu tenang Bu ya, kita bagi yang suami-suami dulu ya, para pria dulu. Langsung berlaku kalimat qawwam di sini, dan pemimpin pertama bukan pemimpin dalam urusan rumah tangganya, pemimpin dalam urusan ibadahnya. Status antum yang tadinya biasa jadi makmum seketika berubah jadi imam. Silakan cek. Antum biasanya ke masjid jadi makmum misal. Sekarang saking inginnya Allah meningkatkan statusnya dari sholat biasa menjadi tingkat lebih tinggi, masya Allah. Tidak ada urusan lagi sekarang dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Anda tidak bisa bermakmum berjamaah ke masjid, pulang ke rumah biasa sendirian, sekarang dihadirkan makmum selama hidupnya. Banyak mana pahalanya sholat sendirian atau berjamaah? Bukankah dengan berumah tangga status pahalanya ditingkatkan menjadi lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala?
status antum yang laki-laki jadi imam atau makmum? Keterlaluan kalau jadi makmum juga. Imamnya perempuan. Tidak, pasti imam. Pasti imam. Ya. Makanya lihat, orang-orang yang telah menikah, hubungan dengan Allahnya pasti menjadi lebih meningkat. Nggak akan turun. Ya. Jadi mustahil ada seorang pria, lisannya ringan mengucapkan saya terima nikahnya, tapi begitu misalnya, maaf, setelah kalimat itu diucapkan, dia tidak siap jadi imam dalam urusan spiritualnya. Makanya hal yang disiapkan pertama kali bagi seorang yang ingin berakad itu punya kesiapan membimbing urusan spiritualnya. Di antaranya paling mudah jadi imam sholat. Turunan kata qawam itu qaim. Turunannya lagi dari kata aqama, yuqimu. Semua kalimat sholat di Quran umumnya dalam bentuk ibadah diawali dengan kata iqama. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yuqimun, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat. Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholat. Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah, selalu aqim, 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 iqamah. Dan imam rumah tangga dimulai dengan kata qawam, turunan dari situ. Jadi seharusnya kalau sudah berumah tangga, Anda bisa menjadi imam, sholatnya lebih baik lagi. Disalah kalau kemudian ada orang berumah tangga untuk urusan sholat saja, dia gak bisa pimpin. Bagaimana bisa memimpin masalah yang lebih besar lagi? Ini pernah nyata ya, kejadian saat kami awal ke Indonesia, diundang ke Ciamis, pulang mampir ke Garut, ada pertanyaan. Ustaz, ada kasus ini. Ini nyata, saya tidak ngarang ya. Ini nyata Ustaz. Ada seorang sudah menikah. Kemudian ibu mertua minta diimami dari ba'da maghrib itu. Begitu ngimami menantunya, ya plus dengan istri dan ibu mertuanya, dia bacakan rakaat pertama Qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Baik. Rakaat kedua Qul huwallah juga. Baik. Maghrib selesai, datang Isya, imami lagi. Ternyata kulullah juga. Baik. Oleh ibunya dikatakan, nak, subuh nanti tolong imami lagi ya. Gak apa-apa, kalau rakaat pertama kulullah. Tapi yang kedua, cari yang lainnya. Fikir ibunya ada waktu semalam untuk cari referensi surat yang lainnya. Begitu subuh, ini nyata. Mengimami, rakaat pertama kulullah. Rakaat kedua, setelah walad dhalin, agak lama begini gitu kan. Tiba-tiba, ditunggu-tunggu oleh ibu mertua, nengok ke belakang. Ma, boleh gak kulullah lagi gitu. Masyaallah. Kami ditanya, Ustaz, apa hukumnya sholatnya? Saya bilang, kalau hukum sholatnya jelas batal. Tapi pertanyaannya, bagaimana seorang manusia seperti ini, orang yang mengaku beriman, kan, kemudian mau menjadi seorang kepala rumah tangga, memimpin masalah sholatnya, bisa menyebutkan hal yang sama. Apa yang dilakukan dalam selama umur hidupnya? Sampai belum sempat membaca ayat Quran yang lainnya. Baik. Jelas sampai sini ya? Ini urusan yang pertama, karena itu teman-teman, pesan Quran yang pertama, begitu kalimat rumah tangga sudah dibangun, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali khususnya urusan salat. Ini bagian pertama. Silakan Anda cek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya beri referensi Al-Bukhari misalnya. Dari nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2010, sampai 2012 ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Anda tidak akan temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam salat malam dia kecuali senantiasa mengingatkan keluarganya. Silakan cek. Ya. Bahkan bukan cuma istrinya. Ya, menantunya Ali bin Abi Thalib diingatkan oleh beliau. Fatimah putrinya diingatkan oleh beliau. Jadi urusan sholat itu, ya, membangun hubungan dengan Allah, itu yang nomor satu. Itu yang dibangun pertama kali. Ya. Kalau Anda, maaf ya, Anda mengharapkan rizki, mengharapkan ketenangan, kelancaran dalam urusan kehidupan rumah tangga, bukankah yang punya semua itu Allah? Kalau sadar yang punya Allah, kenapa Anda tidak bangun hubungan yang terbaik dulu pertama kali? Itu yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu, saya agak cepat sedikit ya, karena waktu kita sangat terbatas, tinggal 15 menit lagi. Orang-orang yang membangun hubungan baik dengan Allah di awal mula pernikahannya, maka saat dia menjalankan fungsi turunannya dalam kehidupan dunia, itu semuanya yang berlaku hukum Allah, bukan hukum manusia lagi. Saya beri contoh. Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Halo? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari? Nafkah, Masya Allah. Tayyib. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat, ayat 34. Quran surah kedua, ayat 168. Quran surah kedua, ayat 172. Quran surah ketujuh, ayat 96. Quran surah ke-51 ayat 22. Ayat 22. Terakhir Quran surah kedua ayat 29. Ayat 29.
Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Tugas seorang suami, selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas pada para pria, dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Jadi maaf Bu ya, para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. Ditugas mencari nafkah, kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah, itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan 1-2 orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada 3 orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki 5 orang yang ada di rumahnya. Bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama, tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah, itu berbeda. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga, dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga, dalam fungsi turunannya ketika mulai mencari nafkah, keduanya dibedakan oleh Allah. Perhatikan. Ya. Pelan-pelan. Nafkah itu bentuknya apa? Halo? Ya, Masya Allah. Ini yang cari nafkah cari apa sebetulnya? Rizki ya? Baik, cari rizki. Rizki ada di mana? Allahu'alam. Saya agak bingung ini sebenarnya. Baik, kita jawab pakai Quran ya. Kita jawab pakai Quran. Baik. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki kalian, kata Allah, telah ditetapkan dan dijanjikan pasti diberikan. Saya ulang, tolong pahami teori ini ya supaya tidak bingung nanti mencari rezeki. Ya. Anda walaupun namanya rezeki, enggak tahu teori ini tetap susah juga. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wa fis samaa'i, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rezekinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Ini demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rezeki oleh Allah. Pasti ada rezekinya. Saya ulang, pasti ada rezekinya. Ya. Turunkan. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rezekinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah, rezekinya di langit. Sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya. Rizkinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah, kami ciptakan, kami jadikan semua yang apa di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Ya. Semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Ya. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya. Olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rizkinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik. Sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rizki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate. Lihat. Ini langit kan luas. Bumi kan luas. Kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rizki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Gak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan. Tapi gak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada 2 mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rezeki kita pasti diberikan. Allah sudah janji. Yang satu mengatakan, tidak. Mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan, tapi kita harus ambil. Kata yang satu, hukumnya nggak begitu. Pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan. Saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja, seperti ini, kolong meja.
bersembunyi di situ, Pak Abu. Di masjid itu kadarullah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf. Hari pertama diberikan karena dia mengunci di dalam meja, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia enggak dapat. Yang lain dapat. Hari ketiga agak sedikit yang itikaf diberikan, dia enggak dapat, yang lain dapat. Kata muhsin ini dia berkata, "Hal min akhir? Ada yang lain enggak?" Kata petugasnya, petugas masjid, "La mafish, tidak ada." "Tayib, antaqil li jami' akhir." Saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar. Agak kesulitan, mulai dia kasih kode. Gitu ya. Yeah. Wah, di ruangan yang lain. Pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, "Kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti ada ikhtiar, dicari walaupun dengan katanya. Kalau cuma Anda tunggu saja enggak akan dapat gitu. Ya. Makanya teorinya ketika rezeki Anda tinggal di Bandung, tapi rezeki Anda di Jakarta. Maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam, tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal nggak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arabnya kulu, silakan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rezeki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rezeki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu a'lam cicak. Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk, bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah? Memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Coba silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Asal cicak mau bergerak saja, rezekinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak-cicak di diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat, mau diam-diam. Yang penting kamu merayap, ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah. Kalau cicaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Ah, silakan tuh. Masya Allah. Yeah. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab. Hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa. Rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu. Prit, rezekinya datang sendiri 2000, gitu kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rezeki? Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman, perhatikan. Ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rezeki? Kata Allah mesti ada bedanya. Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172. Posisi paling kiri sebelah atas.